Dua. Makasih loh lelenya, insyaallah. Enggak, itu tanda ini aja. Tanda apa? Kekeluargaan aja. Sertifikat ini kasih ke grafis ini akan mengangkat nama Cabe Hyung, karena itu sudah hanya ada di sini. Cabe Hyung itu ya kepedesannya tadi disampaikan sampai level 17 tadi, ini akan menjadi komoditi tersendiri yang terkenal di sini, yang tadi sudah disiapkan oleh Pak Bupati akan diekspor ke dua negara tadi. Dengan adanya sertifikat itu menjadi syarat untuk dikirim ke luar negeri, itu harus ada KI-nya, ya itu harus ada. Paten kayak maksudnya Bu? Hak paten nama ya? Indikasi geografis. Indikasi geografis. Ya, kalau paten kan di bidang teknologi. Oh. Nah ini pemahaman yang kayak gini yang harus kami berikan. Okay. Dalam waktu dekat kami akan sosialisasi terkait dengan kekayaan intelektual ini biar teman-teman bisa membedakan paten, merek, indikasi geografis, kemudian desain industri ciptaan seperti itu. Banyak ya. Itu semuanya produk dari kekayaan intelektual. Oh, dari ya. Itu ya yang mengeluarkannya Departemen Kumham. Kumham. Di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di samping itu nanti juga Pak Bupati akan menandatangani MOU dengan kepala kantor terkait kerjasama dengan Pemda. Nah, selain itu mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi terkait dengan peningkatan kekayaan intelektual. Pelengkap cabai kita itu, sertifikasi itu adalah hanya pelengkap untuk kita mengembangkan cabai itu. Artinya kalau itu tidak ada, artinya kita sulit untuk berbuat, untuk mengembangkan, untuk memasarkan. Salah satu persyaratan untuk kita menjual untuk ada bahan makanan cabai Hyung itu adalah ada izin dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, alhamdulillah itu kan sudah dikeluarkan oleh ini kan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kapan diserahkan jer Pak? Kan pian rencananya menerima. Tadi kan sudah ada, sudah diberitahukan oleh beliau dan dari Menteri Hukum dan HAM. Nanti dalam bulan ini kan dijadwalkan 15 atau pertengahan bulan sekitar tanggal itu. Tapi kan hasilnya kan kita kan udah tahu kalau ada kesibukan dari kementerian, kesibukan dari kita, karena disesuaikan dengan tanggal yang disepakati. Itu sorot. Itu tadi kan kita kan orang kan kadang bisa meniru, karena itu kan hak paten kita. Iya. Nah, hak paten jaminan itu. Jaminan itu sama aja kan misalnya kita kan punya SIM. Biar dilain ngembangkan, ampun kita kan. Ya, jadi semakin bisa meniru lagi. Semakin memudahkan untuk ekspor ke luar negeri, Pak lah. Iya.